Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah untuk kita. Nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini. Semoga kita yang hadir mendapatkan ampun Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur kita oleh Allah, disehatkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, di saat kita diberikan hidayah oleh Allah, di saat kita diberikan nikmat oleh Allah, yaitu mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta ulama, ini adalah tanda-tanda bahwa orang tersebut selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita rasakan malam ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apapun di saat ini yang kita memuji Allah, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pulang kita ke rumah masing-masing selalu dalam keadaan memuji Allah, selalu dalam keadaan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Kita bersyukur pada Allah, duduk di tempat ini, bermunajat kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan Allah untuk kita. Ilmu membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tanpa hidayah Allah, maka hamba akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu dekat dengan ulama-ulama, maka orang tersebut akan selalu dijaga hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ulama itu dari cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sungguh agung, Al-Habib Abu Bakar bin Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Syekh Bakar bin Habib dari Kota Tarim. Alhamdulillah, ini nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Belum sempat kita bersalaman, belum sempat kita memandang wajah paman beliau Al-Habib Umar bin Muhammad Salim bin Habib, alhamdulillah kita bisa menang keponakannya. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang Allah berikan. Jadi memandang wajah ulama itu nikmat, memandang wajah ulama itu ibadah, bersalaman dengan ulama itu ibadah, apalagi mencintai ulama, apalagi membantu ulama. Jangan sekali-sekali kita mengkhianati apa yang diberikan oleh Allah SWT. Jauh dari ulama celaka hidup kita. Jauh dari ulama kita akan celaka, apalagi benci ulama, betul. Jauh dari ulama akan celaka, apalagi membenci ulama, betul. Orang yang benci ulama suul khatimah, betul. Orang yang benci ulama akan hancur hidupnya, betul. Apapun bakatnya, siapapun dia, yang benci ulama akan hancur, betul. Ini rumah Allah, kita berdoa kepada Allah SWT. Siapapun yang benci ulama akan dihancurkan oleh Allah. Amin. Kuat-kuat amin ya, amin. Kuat-kuat lagi, amin. Subhanahu wa taala, hajat kita, doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah para ulama kita, para habaib kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kota Bandung insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Tamu sudah jauh-jauh datang ingin memberikan tausiah. Jadi tuan rumah pendek-pendek aja tausiah gitu ya. Biar tamu yang panjang asih tausiah. Tuan rumah pendek-pendek aja, kalau aneh termasuk tuan rumah sudah. Betul enggak begitu? Betul, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.